Tiga orang kakak beradik digerebek anggota Satres Narkoba Polres Lampung Utara Lampung saat berpesta narkoba. Satu dari ketiga pelaku berstatus pegawai negeri sipil di kantor Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat. Polisi menggerebek sebuah rumah di Jalan Mangga Besar, Kota Bumi, Lampung Utara. Dari dalam rumah, petugas mengamankan AA, DA, dan FS. Tiga orang kakak beradik sedang berpesta sabu. Ironisnya, AA merupakan oknum PNS di kantor Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat. Dari tangan ketiga pelaku, polisi menemukan barang bukti satu paket sabu beserta alat isapnya. Perangkapan tersebut hasil pengembangan dari tertangkapnya oknum pegawai BPBD pekan lalu. Diketahui AA merupakan salah satu orang yang kerap membeli sabu. Kemarin mereka sedang berpesta sabu, kami langsung meluncur ke rumah tersangka dan langsung kita lakukan penggerebekan. Tiga pelaku ini kakak beradik, Bang, ya? Ya, berkakak beradik kandung di dalam rumah tuanya, rumah orang tuanya mereka. Polisi terus mengembangkan kasus tersebut. Sementara ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan.